Ya, halo semuanya. Selamat datang di channel Ngoding Bareng Mul. Jadi, suatu saat saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan aplikasi Cross Platform, yang artinya saya harus juga menggunakan OS lain selain macOS. Uh, jadi, saya mencoba mencari aplikasi apa sih yang kira-kira uh, bisa membantu saya mengembangkan aplikasi dan juga workflow-nya tidak jauh berbeda ketika saya menggunakan Mac. Dari sekian banyak aplikasi, yang menurut saya penting adalah terminal emulator. Di sini saya akan memperkenalkan kalian dengan Tilix. Jadi kalau kalian pernah menggunakan Terminator, Guek, jadi Tilix ini mempunyai fitur-fitur yang mirip dengan Guek dan juga Terminator, tapi lebih mendekati item 2 yang biasa saya gunakan di macOS. Jadi dengan menggunakan Tilix ini kita bisa menggunakan fitur-fitur seperti split sama halnya dengan di Terminator maupun di Guek atau item. Kita juga bisa melakukan broadcast input, jadi misalnya saya mau semuanya masuk ke folder yang sama, saya bisa ketik seperti ini, maka semuanya akan masuk ke folder yang sama, dan juga saya bisa berpindah-pindah profile dengan shortcut. Jadi, misalnya saya mau pindah yang ini ke profile ini dan ini ke profile yang lain. Selain itu, kita juga bisa menyimpan layout yang sudah kita set seperti ini, jadi misalnya. Uh, saya pindah ya dari sini foldernya ini ke user misalnya yang ini ke yang ini ke opt lalu di sini saya save layoutnya dengan nama hello misalnya save lalu saya tutup tilixnya lalu saya buka lagi dan ketika saya membutuhkan layout tersebut saya bisa open lagi saya cari hello jason buka dan saya mendapatkan layout yang sama seperti pada saat saya melakukan penyimpanan nah buat kalian yang lebih suka fitur guek misalnya kalian tekan F12 gitu untuk uh, show hide uh, quick. Karena juga bisa melakukan fitur ini di Tilix. Jadi kita bisa masuk ke keyboard shortcut. Lalu kita masuk ke bagian bawah sini customize shortcut. Di sini kita bisa tambahkan custom shortcut. Di sini Tilix quick misalnya control F12 yang mana kalau kita edit di sini ya modify shortcut. Di sini menggunakan perintah Tilix dash, dash, --quick sehingga saya bisa tekan tombol control shift f12 nanti akan memanggil uh, tilix-nya. Buat teman-teman yang lebih suka dengan terminal yang minimalis, bisa melakukan hal ini. Jadi kita masuk ke preferences, masuk ke appearance dan di sini kita ganti jadi borderless. Nah, tapi sebelum uh, kita aktifkan borderless ya, pastikan kalian juga mengaktifkan shortcut untuk masuk ke preferences. Di sini saya menggunakan control alt koma. Jadi kalau misalnya kita close sekarang lalu kita buka tiliknya lagi, maka ini akan menjadi borderless. Jadi tidak ada bagian toolbarnya di atas. Nah, untuk bisa menggantinya kembali, kalian bisa menggunakan shortcut yang sudah kita set tadi control Alt koma. Nah, di sini kita bisa mengembalikan uh, status window style ke uh, normal. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke mode borderless untuk menggeser window-nya kalian tidak bisa dengan menggunakan uh, geser seperti ini. Tapi kalian bisa menggunakan uh, tombol super lalu ditahan dan kalian bisa menggeser uh, window-nya. Ini sebenarnya bukan fitur dari telik-nya, tapi memang uh, fitur dari desktop environment-nya yang memungkinkan kita uh, menekan tombol super untuk menggeser uh, window apapun. Ya, tentu saja, selain fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, masih ada fitur-fitur lain yang layak kalian explore. Demikian perkenalan Tilix dari saya. Selamat bereksperimen dan have fun!